itu contohnya seperti itu. Sedap. Rindu saya sama kawan-kawan seniman lain. Saya rindu ketukan rapai, saya rindu ketukan rapai pasir, saya rindu ikayat, saya rindu semua. Termasuk ketukan Paul? Paul nantilah kita cerita. Paul di belajar di artis nasional. Silakan. Itu jalan dia. Tapi tim suksesnya? Tim suksesnya kami nanam ubi celembung tim sukses. Aduh. Mudah-mudahan sampai ke Paul. Mudah-mudahan ya? Insyaallah. Semoga dia mengharumkan nama Gayung. Nama ya. Indonesia ya. Lah doa ya. Aja kan. Iya. Itu aja. Alhamdulillah. Kata hati gitu. Enggak. Tapi yang jelas oke, merindu pada kawan-kawan seniman semua di seluruh Aceh dan seluruh Indonesia. Saya pengen melihat lenturan kan, tanah Rapai Geleng. Saya melihat tanah Labuan, saya rindu itu. Saya rindu Didong, saya rindu semuanya lah. Gak bisa katakan apalah gitu kan. Maka saya pengen kalau misalnya ada rezeki pengen pergi ke Banda Aceh terus nampil sendiri di Tembuda ya. Beberapa orang ketengah. Rindu itu apa termasuk mencerahkan hati, kadang-kadang dia sumpek, risau, semua mungkin sudah rindu sehingga itu menolong jiwa yang tertekan. Jiwa yang tertekan, itu dia sebenarnya intinya. Rindu kepada jiwa yang tertekan. Ya. Buka kacamata, kacamata hati, ya. Buka ayo. Mudah-mudahan terus semua ini berlalu kan. Jadi cek kan, berbicara tentang kesenian dan alam ini kita kadang-kadang menangis karena ia bernyanyi sendiri, menari sendiri, merambah hutan sendiri, menitikkan air mata sendiri, hukum memang sendiri. Ia rangkul Sarigoba, ia rangkul Toet, ia rangkul Sahab, ia rangkul maestro-maestro di Donggayo. Ia simpan di hati dengan lirih, dengan sedih, dengan ratapan panjang. Ia siulkan. Siul itu kecil saja. Siul itu sederhana saja. Tapi yang mengalir, angin mana yang menghembuskannya? Angin mana yang menerbangkannya ke langit? Arasmu ya Allah, sinantin, sinantinan ngesawa cipera ngemeh demi sinantin. Sobre